Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat Mah Kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel Mah Kampung. Seperti biasa, kita membuat konten-konten ringan seputar pertanian dan perkebunan. Kali ini kita melanjutkan vlog yang kemarin seputar perkembangan dari durian, khususnya di pekarangan ini, dan durian yang lain yang kita tanam, karena kita hampir sama untuk cara kita perawatan. Tepatnya di depan kita ini ada durian musangking, yang untuk video perawatannya kemarin kita buat juga di konten. Nanti untuk videonya linknya kita sertakan di deskripsi. Ini hasilnya, kira-kira beberapa hari yang lalu kita rawat. Kemarin untuk durian ini sedikit kuning daunnya. Sekarang pasal kita rawat di sini, turbusnya mulai bermunculan di sini. Nah, ini seperti ini. Bahkan di batang-batang pasca kuning ini sudah muncul, nanti kita rempeli ini seperti ini karena memperkuat dan juga memaksimalkan batang yang kita jadikan pokok utama. Untuk perawatannya kemarin langkah awal ini, kemarin kita bongkar untuk tanah di sekeliling pokok pohon. Kita lihat apakah ada akar yang busuk atau diserang hama atau bagaimana. Ini kemarin setelah kita bongkar, ini hanya padat sedikit untuk tanahnya. Selain itu juga ada banyak sampah kemarin, sampah plastik. Dan setelah itu kita pupuk. Kemarin kita pupuk seperti ini, pupuknya masih kelihatan. Kemudian kita tabur dengan insektisida di bagian atas, di bagian daun. Di kemarin kita semprot karena kita melihat di sini selain kuning, daun-daunnya ada yang berwarna hitam-hitam seperti ini, cabuk hitam yang biasanya menyerang alpukat. Nah, di dekatnya ini ada alpukat yang daunnya kemarin hitam-hitam seperti ini, dan juga efeknya sama menyerang tanaman durian yang ada di dekatnya. Ini jenisnya adalah durian musangking. Ini kita semprot menggunakan sama seperti yang kita gunakan untuk durian montong yang kemarin juga. Kita menggunakan gandasil daun, kemudian matador, dan pupuk organik cair. Kita campur dengan air. Nah, seperti ini hasilnya. Turbusnya sudah mulai mekar dan banyak sekali di sini untuk turbus-turbusnya. Nah, seperti ini. Ini hasilnya turbus-turbusnya. Walaupun kita melihat di sini masih ada beberapa bibit-bibit cabuk seperti ini, ulat-ulat seperti ini yang bersembunyi di lipatan-lipatan daun. Ini nanti kita semprot lagi biar lebih maksimal untuk pertumbuhan dari durian musangking ini. Kemudian di bagian pucuk ini juga seperti ini pertumbuhannya. Nah, ini sudah mulai mekar-mekar untuk turbusnya. Di sini juga. Nah, ini yang belum kita antisipasi seperti ini. Nah, ini biasanya cabuk-cabuk bersembunyi di lipatan-lipatan daun seperti ini yang masih muda. Ini penyemprotan kita harus jeli. Sayangnya kita untuk penyemprotan ini belum maksimal karena kita baru menggunakan semprot kecil. Kita belum ada semprot yang besar yang bisa menjangkau di bagian atas pucuk, jadi belum kurang maksimal. Jadi kita keliling lagi. Kita melanjutkan vlognya kemarin. Nah, di sini ada durian montong. Ini montong juga. Ini proses penanamannya cukup lama. Ini kemarin untuk lahannya ini di dekat dengan tanaman cengkeh yang mati seperti ini. Masih ada tunggaknya, batangnya yang kering. Ini kita jadikan sebagai penyangga untuk buah naga yang sudah mulai berbuah. Ini kulitnya dalamnya putih, ini manis juga isinya, rasanya. Untuk tanahnya ini sedikit keras kemarin karena sama kita dulunya menggunakan pupuk kompos yang cukup banyak. Ini efeknya tanahnya juga keras, kompos kotoran hewan yang kurang matang dulu, jadi tanahnya sedikit keras. Efeknya setelah kita tanami durian ini juga sebenarnya subur, namun untuk pertumbuhannya ini sedikit sulit. Nah, tanahnya sedikit keras, jadi kemarin sudah kita berkali-kali gemburkan dan kita rawat. Proses perawatannya
sama, ini kita gemburkan. Kemudian di beberapa musim yang lalu, nah sudah lama untuk durian montong ini kita beri dengan kapur pertanian, kapur dolomit di dalamnya, di sekelilingnya. Alhamdulillah tanahnya gembur lagi. Kemudian setelah itu untuk mempercepat pertumbuhan dan maksimalkan turbusnya, ini kita rawat, kemarin pupuknya kita pupuk lagi, kita semprot lagi. Nah di sini hasilnya turbusnya sekarang sudah tingginya di bagian pucuk, pertumbuhannya sudah tumbuh, terus tumbuh. Ini sekarang tingginya kurang lebih sekitar hampir 2,5 meter. Nah ini kita tunjukkan untuk batangnya, ini sudah tua ini seperti ini. Nah ini batangnya kelihatan sudah besar seperti ini dan muncul kerak-kerak ini menandakan bahwa kita menanamnya yang cukup lama, namun pertumbuhannya saja yang kemarin awal-awalnya kurang maksimal. Ini pertumbuhan di akhir-akhir musim ini alhamdulillah sudah mulai seperti durian yang lain. Ini turbusnya, kami harapkan semoga ini nanti bisa maksimal terus turbusnya dan bisa sehat seperti ini. Kemudian selain ini, kita yang kemarin yang belum kita vlog, ini sebenarnya di bagian bawah namun cuaca tidak mendukung karena sudah mulai turun hujan rintik-rintik seperti ini. Kita ke sana saja, ke bawah, kita tunjukkan duri hitam yang kita hasil sambung yang daunnya juga kuning. Kita langsung ke sana. Nah ini duri hitam kita hasil sambung kita sendiri. Ini masih juga daunnya kuning-kuning ini, seperti ini masih kurang maksimal ini. Namun dibanding dengan yang lalu sebelum kita semprot, ini sudah ada perubahan di sini turbus-turbusnya. Walaupun di sini masih ada beberapa bintik-bintik kuning yang ada di daun ini, namun sudah mulai turbus seperti ini. Dan di sampingnya ini ada durian bawor ini. Nah, seperti ini bawornya pasca kita pruning, pencahayaannya kurang maksimal ini. Seperti ini sudah mulai turbus-turbus seperti ini. Ini bawarnya daunnya sedikit kecil-kecil namun cukup turbusnya luar biasa, ini juga banyak. Kalau di pagi hari ini lebih maksimal kelihatannya, ini sore hari dan sudah turun hujan seperti ini. Nah ini sudah bawarnya. Kemudian selain penyemprotan, selain kita gunakan di durian, ini juga kita semprotkan di bagian atau tanaman cengkeh. Seperti ini hasilnya untuk tanaman cengkeh, perawatannya juga sama, pupuknya juga sama, penaburan sesuai juga, dan juga kita semprot. Ini sudah mulai produktif seperti ini. Ini cengkeh ini seperti ini sudah mulai persiapan panen ini. Nah ini seperti ini merata untuk panennya. Ini seperti ini. Sudah di sini juga ada durian bawor seperti ini turbusnya. Terus turbus lagi. Alhamdulillah bagus. Nah, suhu cuaca sudah turun hujan alhamdulillah. Seperti ini. Oke, sahabat tani dan sahabat Mah Kampung, kita akhiri dulu pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Sampai jumpa lagi di konten kami selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat petani muda.